Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih bos Tuan Haji Ishak Bin Bahiran, CEO kita, CEO yang disayangi oleh semua orang. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Saya, nama penuh saya Juliana binti Munaf, ID Yanrich 1975. So kalau nama panggilan tu lebih selesa dengan panggilan Yan, senang kan nak sebut pun senang. Alhamdulillah, sekampung dengan bos. Berasal dekat Sungai Tengah saja bos, dekat Jalan Haji. Ah, itulah dia, aku terkejut tu bila sembang tu. Bos kampung ni. Sebab tahun lain je menyebabkan kita tak kenal kot ya. Iyalah. Alhamdulillah. Okey, kalau sekolah semua sama kan? Sekolah menengah sama, sekolah Musti Abdullah. Bukan. Itu abang dengan kakak dekat sana. Oh. Saya dekat sekolah menengah ni Sap. Oh, Sap. Sekolah rendah. Sekolah rendah dekat Teluk Ru. Oh, Teluk Ru. Sekolah Kebangsaan Teluk Ru. Teluk Ru. Jadi lepas tu form 6 dekat SMK Sungai Besar. Okey. Dan alhamdulillah lepas tu menetap di Shah Alam. Okey. Dan apa tadi nak bagi tahu pasal background? Itulah lebih kurangnya. Ini sangat pasal background. Okey, seterusnya yalah, kita satu soalan cuba mas, simple je. Macam mana boleh tertarik dengan Bayu Rich ni? Kan? Pasal kadang-kadang orang tengok kan, dia dah ada pengalaman bekerjaya yang standard, professional buat tu. Lepas tu dia dah macam-macam syarikat yang besar-besar, dia dah masuk yang gerabak-gerabak kan. Jadi dia tengok Bayu ni kat kampung ni, apa barang ni. Tak main lah syarikat-syarikat kat kampung macam ni. Wah, malu aku, apa ada kelas kan. Macam mana tapi Yan boleh terbuka hati untuk join Bayu ni? Alhamdulillah, sebenarnya melalui pengalaman kita berniaga lah senang cerita. Kalau terlibat dalam perniagaan ni, kalau tanya saya bos, daripada sekolah rendah lagi berniaga. Simple-simple lah. Apa yang mak packing keripik, kita bawa jual kat sekolah. So perniagaan tu dah sinonim dengan jiwa saya. Dah minat dah ya? Minat tu daripada sekolah rendah. Tapi pernah kerja Pernah bekerja. Sebab lagi satu, sekolah menengah pula pernah join jugalah. Kalau kata networking MLM ni kan. Cikgu sponsor. Dulu memang lah. Dulu memang orang profesional dia minat dengan networking ni. Ya, betul. Jadinya kalau kata terlibat dengan networking, MLM lah paling mudah orang nak faham. MLM ni daripada umur 17 tahun, 18 tahun tu dah expose. Kata terlibat. Orang Jawa je. Betul. Cuma kita kata dalam pencarian lah. Dalam cerita kita mencari sesuatu channel ataupun platform yang benar-benar boleh memberi orang kata mencapai impian. Tu terjumpa Bayu Rich tu eh? Ya. Bila saya kisah dia macam mana? Kisah dia detik bos, pertama tu. Terus terang cakap lah. Saya jumpa Bayu, saya sangat terkejut bos. Sebab saya kata rupa-rupanya ada satu platform. Walaupun orang kata di kampung tadi kan. Walaupun orang kata tak glamour ke apa ke. Tapi dari segi produk, huih, terbaik. Lepas tu pelan pemasaran pun memang margin keuntungan. Walaupun syarikat international dulu yang pernah masuk sangat besar. Yeah. Sebenarnya bila menyelami dari segi teknologi, dari segi sistem. Benar. Belum tentu ya. Saya silap, Bayu Rich lebih hebat. Bayu Rich lebih hebat. Betul ya? Serius. Yeah. Bayu lebih hebat. Sampaikan saya kata apa. Kalau orang dah buat bisnes macam-macam dekat luar. Lepas tu berjumpa dengan Bayu Rich. Masih tinggalkan Bayu Rich. Dia orang yang sangat malam. Malang atau bangang? Malang dan bangang sekaligus lah. Terus terang memang sangat-sangat rugi sebab tak ada benda dekat luar sana yang boleh bersama dengan Bayu Rich ni. Maksudnya yang boleh mengatasi Bayu Rich. Bayu Rich kualiti, memang, harga, modul bisnes tu senang lah eh. Yes, terbaik. Okay, jadi, baik kan. Untuk berjaya tu insyaAllah. Senang eh. Okay. Platform yang sangat tepat. Ini untuk maklumat ni eh. Puan Yan ni dia bukan sembarangan ya. Begitu juga dengan husband dia, iaitu Wak Nando. Senyum dia dalam belakang tu. Minggu lepas kita ada interview beliau eh. Jadi Yan ni memang betul-betul ayah lady. Dia ada cerita sikit, kawan-kawan ada cerita sikit tentang background dia. Memang mencabarlah. Bukan semua orang sanggup menempuh cabaran sebegitu ya. Maklumlah. Bila bergelak ibu ni ada anak yang ramai dalam masa sama nak buat peniaga. Kalau aku sendiri pun tak terbuat kot. Tapi Puan Yan ni dia steady je, dia relax je. Jadi untuk mengetahui kehebatan Iron Lady kita ya, Puan Yan hari ni,
kita beri laluan seketika. Silakan. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Hai, saya Zana Zain yang ikut bersama saya di malam anugerah bintang jutawan Bayori. Okey, kita kembali lagi ke podcast Biar Kaya di Bayori bersama Iron Lady kita Puan Dian. Okey, Dian kalau tak silap lah, masa datang kat Bayori dulu lah. Lalu aku jumpa Dian dengan kawan baik dan juga beberapa teman lain. Tetapi sekarang ni aku tengok dah tak ada dah. Maknanya kadang-kadang kawan-kawan tu dia cepat give up kan, dia berhenti. Tapi Yan masih terus steady kan, dan menakjubkan juga ya, dalam masa yang tak berapa lama, dalam masa singkat sebenarnya boleh capai crown director. So boleh kongsi tak bila kawan tak percaya dengan platform kita, tapi kita memang dah percaya kat Bayoris ni. Tapi kita tak give up dan akhirnya Yan boleh sukses dalam masa jangka yang pendek. Sebenarnya apa dia yang boleh kita kongsikan kepada teman-teman ni? Betul. Terus terang cakap, sebenarnya sahabat tu jugalah yang membawa saya ke Bayori. Sebenarnya daripada beliau yang mengajak saya datang ke Bayori. Tapi itulah takdir Allah ke ataupun apa, memang pilihan rezeki dia lah. Pilihan dia. Sebenarnya hidup kita pilihan kan. Saya bersama-sama beliau, walaupun datang dalam masa yang sama dan buat perusahaan yang sama, masa tu okey, kita nak buat Bayori betul-betul, okey jom. Sebab kita nak bina satu kejayaan yang kita pernah bina sebelum ni. Okay. Sebenarnya kami bersama-sama dalam satu perniagaan yang lain, kami dah capai pangkat tertinggi dan sebenarnya dia bukan calang-calang orang juga. Okay. Memang sangat hebat. Dia capai pangkat tertinggi juga dan kita melahirkan bukan seorang ataupun dua orang, bukan. Malahan puluhan dan ratusan. Ramai orang yang berjaya ratusan, ya. Oh, hebat. Dalam company berikut, memang capai pangkat tertinggi, bos. Bukan biasa-biasa punya pendapatan. Maksudnya pendapatan masa tu puluhan ribu mencecah ke ratusan ribu lah. Alhamdulillah, saya Allah pilih. Saya percaya. Kekal di Bayori. Kekal di Bayori. Sampaikan saya kata, jomlah kak. Kenapa akan nak tarik dia apa semua. Dia kata, tak boleh lah yang banyak. Macam-macam alasan. Dia kata, dekat Bayori dah terbaik dah kak. Dah terbaik untuk kita cipta kejayaan yang lampau. Maksudnya kita nak cipta kejayaan yang pernah berlaku. Maksudnya di Bayorish. Nak cipta kejayaan ni nombor satu platform lah ya. Takut platform tu runtuh, roboh, betul, tutup. Betul, bos. Tuju. Sebab kita dah jumpa platform yang betul. Kenapa saya kata betul? Satu syarikat Islam ada kilang sendiri. Ada orang kata kita punya apa, staff-staff semua agama yang sama dengan kita. Produk berkualiti, harga mampu milik. Ya, bos. Itu lebih yang paling penting lah. Siapa pun tak boleh lawan. Apa company yang wujud dekat luar sana tak boleh lawan Bayori. Dari segi harga. Oh, satu tepukanlah untuk Bayori. Aku baru tahu lah. Ya, bos. Terus terang. Sebab itu saya cakap ini adalah satu tempat yang betul untuk saya cipta kejayaan yang pernah saya cipta sebelum ni. Okay. Bersama, walaupun saya kata saya perlu bergerak bersendirianlah ketika itu. InsyaAllah, Alhamdulillah bersama suami. Senang cerita, kami berjuang bersungguh-sungguh. Never give up. Sebab sampaikan saya dah tak ada istilah give up dah. Oh. Kalau orang tanya saya macam mana, pernah tak putus asa? Sebab benda tu dah berlaku, dah berlalu dah. Oh, dah berlalu. Dah berlalu. Biarlah berlalu. Lantak biar itu. Putus asa ni dah tak ada dalam kamus hidup saya. Ya, orang yang nak berjaya ni dia langgar je. Dah tak ada dah. Sebab kita kata, dengan istiqomah saja dia akan akan betul-betul capai kata apa yang kita impikan. Jadi dah selaras dah dengan apa yang CEO dah wawarkan matlamat dalam Bayorish, apa yang kita nak cipta. Jadi benda-benda tu kita pegang tau, bos. Saya pegang bersungguh-sungguh dengan suami saya cakap menghayati ya.
menjiwai. Inilah perjuangan kami hingga ke akhir hayat kami. Ya, insyaAllah. Perjuangan sehat kaya bersama. Betul. InsyaAllah. Melawak-melawak juga tapi tak percaya ni kena brutal tau. Mana? Kena macam harimau ni. Betul. Kena jadi usahawan harimau berantai. Baru boleh selesai. Okey kan? Sikit lah supaya dia orang apa dapat kata orang sentuhan dan comeback semangat. Macam ya ni dah kata orang dah brutal lah. Lantak lah yang lepas-lepas tu. Tapi pernah kan? Dulu pernah down, pernah jatuh. Lepas tu kena hina. Rasa macam apa nak jadi dengan aku ni? Masa gelap dunia. Boleh tak ceritakan saat tu sikit? Tapi macam mana untuk memujuk hati, memujuk diri supaya bangkit berjuang untuk mencapai impian. Betul. Ramai ni kat luar ni asyik merungut je sebenarnya. Kan tak buat apa-apa. Cuba nasihatkan dia orang macam mana daripada titik terendah itu boleh bangkit sekarang sehingga kata orang boleh dapat crown director. Okey, kita ni manusia biasa, bos. Bila cakap manusia biasa memang kita ada emosi. Kita ada apa? Macam-macam emosi. Manusia. Penuh dengan kelemahan. Okay. Betul. Jadi, satu je nasihat saya. Sebelum kita buat sesuatu, kita kena setting matlamat. Daripada awal ke, bos. Bila kita nak buat sesuatu perkara tu, kita setting matlamat dulu siap-siap. Sebab bila kita give up, kita akan tengok balik matlamat tu. Okay. Contohlah. Matlamat yang saya sangat suka apa yang bos punya, yang sarankanlah selama ni. Apa? Pendapatan ratusan ribu. Rumah impian. Kereta impian. Simpanan 1 juta. Paling kurang. Paling kurang. Jadinya dan terakhir tu. Life of freedom. Kita boleh melancong ke mana sahaja. Saya cakap kalau benda tu. Perkara tu kita kena. Jangan sekadar ingat. Kita kalau boleh dibukukan. Kena masukkan dalam subconscious mind. Betul. Ha. Kalau boleh tulis dekat kertas ke ataupun kat mana-mana kita tampal dekat rumah kita tu. Good. Sebab itu matlamat kena betul-betul jelas. Dan saya punya tips. Matlamat tadi kena letak tarikh. Saya akan letak tarikh. Saya nak dapat ratusan ribu tu bila? Saya nak dapat rumah impian tu bila? Nak dapat sebetulnya mesti ada tarikh. Tarikh yang tetap. Sebab bila kita ada satu tarikh yang tetap, insyaAllah kita akan kejar. Dalam perjalanan tu, bos, kita mesti ada lah orang kata kan, cabaran-cabaran orang sindir lah. Orang pelekeh lah contoh. Allah, bukan sikit, bos. Orang terdekat kita mempelekeh kita. Jadi kita cakap macam mana kita pujuk hati. Tak boleh lah. Cakap je lah tu. Contoh macam tu. Alah, dia sembang je kuat tu. Jadi, kita kena setting matlamat tu siap-siap. Jangka masa pendek, sederhana dan jangka panjang, masa panjang. Okay. Senang cerita sekarang ni bagusnya Bayuris kita ada project Go 148. Senang cerita. Yes. Go 148. Jadi, Go 148, saya sendiri bersama suami Wak Nando, kami sendiri memang shoot dan nak target ke G8 tu. G8 tu bila? 2023 bulan Disember. Wah, awal 2024 kita baru. Berdoa dan berusaha. Itulah dia doa. Betul. Ya, usaha, tawakal. Ya, bos. Allah doa, tu sangat pengasih penyayang. Okey, soalan daripada Puan Juriana Nasir, dia tanya untuk Yana kan. Apa tips untuk kekal konsisten berjuang ni? Okey, itu tadi saya nak beritahu. Siap-siap, matlamat tu kena jelas. Maksudnya matlamat tu hari-hari bangun tidur dah nampak dah. Betul, apa bos. Impian nak dicapai ni? Betul. Apa impian nak dicapai kan? Macam bos cakap lah, kalau bayangan saja pun tak boleh capai, macam mana yang realiti? Betul. Kita tanya balik diri kita. Mustahil lah aku nak dapat kalau aku tak boleh bayangkan. Aku capai puncak tu. Yeah. Jadi kita ni, hari-hari kita dah tekad tau. Bila kita dah tekad, tak ada benda lah macam bos cakap lah. Tak ada apa yang dapat menghalang untuk aku jadi jutawan. Melainkan ajal. Betul. Jadi nak jadi istiqomah tadi tu, kita tengok balik tau. Bila kita down, kita tengok balik. Itu saya kata kena bukukan ataupun kita framekan matlamat tadi. Jadi kita sentiasa nampak, kalau kita down, tak boleh jadi ni. Aku tak capai lagi ni.
contoh tadi nak dapat ratusan ribu, eh, tak capai lagi ni ratusan ribu. Puluhan ribu dah capai dah. Ah, nampak tak? Kita dah tengah mendaki. Jadi kita akan, dia akan motivate kita, bos. Yes. Ah, dan kita akan terus dan terus. Kita tak peduli dah. Apa orang cakap, ah, tinggal kat belakang lah. Aku tetap buat. Kau tak nak ikut tak apa, aku buat. Ah, dia macam tu. Okey, nak kongsi sikit lah, Yan. Aku sendirilah. Macam mana nak kekal istiqomah ni, salah satu tadi impiannya dah jelas. Ya. Yeah. Kita nampak impian itu. Dan kita memang nak sangat, kemaruk sangat, jakun sangat. Betul. Gila sangat nak capai. Tuju. That's why kalau ahli keluarga aku, okay, sedara mara kawan-kawan, yang rapat dia dah tahu dah. Ini si Sahat ni kalau dia nak satu benda, lantak kau cakap apa pun dia tak peduli dah. Dia mesti akan fight, dia mesti akan langgar, never give up, never surrender, never stop. Ah, yes. Membujur lalu, melintang patah, tidak ada apa-apa yang dapat menghalang aku nak capai apa yang aku nak, melainkan ajal. Jadi korang kena begitulah. Ya, yeah, saya setuju, Bas. Ah, dia tak boleh nak slow-slow. Tak boleh. Kendor-kendor, merajuk-merajuk. Ah, apa main hati. Ya, yeah, peduli sangat apa orang cakap. Ya. Yeah. Bahasa lembutnya lah, pergi mampus lah dia orang tu semua. Aku macam tu. Betul. Saya setuju. Dan saya sangat suka cara tu. Mungkin lah orang kata personality nampak. Orang selalu cakap, Yan macam lemah lembut je Yan. Tapi macam jadi brutal. Tak ada. Jiwa dalaman tu brutal. Itu yang penting. Kita bersungguh buat. Tegar eh. Tegar. Eh. Tegar. Sangat tegar. InsyaAllah. Okay. Ini kita masuk sikit dalam bab bisnes lah. Tengok Yan ni kan, senang sangat menaja. Senang dengan sponsoring kan. Besar-besar pula tu. InsyaAllah. Dia bukan setakat 6,000, 30,000 pun ada. So, boleh kongsikan tips macam mana ayat killer tu sampai orang boleh jadi cair, sampai orang confident kan? dan dia ter-transform untuk menyertai platform Bayuri. Okay. Apa ayat killer dia? Killer eh? Dia sebenarnya sebelum killer tu keluar, dia kena kita diri sendiri dulu. Alright. Diri sendiri dulu kena betul-betul yakin dengan platform ni. Ada soul ya? Yeah, ada roh. Ada soul, ada jiwa dia tu. Bila kita bercakap melalui hati, yang berdengar pun hati. InsyaAllah. Sebab itu, bos, nak cerita lah, kalau Go 148 ni, kelayakan dia hanya D4, betul tak? Betul. Ha, yang sampai 8 lah. D4. D4, ya. Jadi, kalau kita, saya lah sendiri, kalau takut nak keluar untuk jadi D4, agak-agak orang lain nak ikut ke, bos? Oh. Memang tak lah. Oh ya lah betul ni, sembang kari cerita D4 sendiri pun tak tahu. Sendiri pun nak upgrade takut. Apa tak barang kan? Gigil-gigil macam tu. Macam mana? Saya cakap terserang, saya sendiri mungkin lah, saya mungkin dekat, mungkin teratas kot, mungkin ranking nombor 1. Sebab saya sendiri ada 8 akaun D4. Wow. Dia nak bagi anak dia semua. Usahawan-usahawan tu lah. Alhamdulillah. Jadi, saya sendiri ada 8. Padahal eh, apa masalah dia pun kan? Yalah. Barang senang jual. Betul. Kita kat sini kan, money make money sebenarnya. Oh, money make money. Ah, money make money. Sebab setiap apa yang kita keluarkan, apa yang kita bayar, tak ada satu sen pun yang ada rugi. Satu sen pun tak ada kerugian. Kita dapat produk yang kita boleh jual, kita boleh kongsi ke orang. Suami saya sendiri buat Nando dah 3 D4 bos. Wow. Oh, ya ya. 3 D4. So maksudnya 3 juta tu. Maksudnya bos, diri sendiri contohlah. Kita yalah, kena lead by example. Jangan cakap je. Allah tu adil. Allah tu maha mengetahui. Kau cakap A tapi kau buat B. Kau nak harapkan orang buat A. Tidak. Tunggu orang kau masuk D4 lah. Berani lah. Sendiri pun goyang. Sendiri pun goyang. Ya, yeah. Betul. Jadi itulah tips. Bila kita sendiri buat, jadi kita bercerita daripada hati, saya cakap, saya buka D4, saya tak ada siapa convince. CEO pun tak pernah convince saya atau paksa saya. Contohlah nak bagi tahu, tak ada siapa yang paksa kita, tetapi kenapa saya buat keputusan untuk saya buka 8 D4. Saya cakaplah benefit dia. Sekian-sekian. Orang bos, kalau kita bagi tahu betul-betul benefit, keuntungan yang dia dapat, tak ada kerugian. Sebab manusia ni kebanyakannya dia takut rugi. Lagi-lagi kat luar semua banyak scam. So bayar, maksudnya bayar sekarang ni scam. Yan tunjukkan, kau nak cerita apa? Aku 8D4. Itu modal terbesar dia. So bukti, kena ada bukti. Jadi diri sendiri pun berani. Betul. Jadi orang keluar selamba je bos. Terus orang cakap yang keluar 30,000 bukan seorang lah. Adalah beberapa cakap orang. Cakap serupa bikin. Yes. Bikin serupa cakap. Itu betul. Jangan cakap tapi tak bikin-bikin. Tak upgrade.
Betul lah tu? Ah, betul. Memang betul lah ya tuan-tuan ya. Aku dah malas nak cakap ni dengan yang orang sembang angin, sembang kari, sembang kosong je. Yeah. Dia cakap berdegar-degar untuk orang lain. Tapi diri sendiri, betul. Kan? Ketok, kedekut, berkira. Yeah. Lepas tu tak membantu orang lain. Kan? Betul. Itu sebenarnya, kalau macam tadi lah ya, kalau kita nak fight ni, kita sendiri kena terjun. That's why ya, macam aku pun sama ya. Bila ada kes-kes penting, berhadapan dengan polis ke, dengan pihak berkuasa ke, aku tak suruh orang aku pergi. Aku sendiri lead kat depan. Baik, bos. That's why kalau macam di Indonesia kita nak buka office, aku bukan tahu orang, aku pergi turun-turun. Betul. Sebab aku tak mahu kita mempergunakan orang lain untuk ambil risiko. Yeah. Kalau yang ada risiko, yang terpenting aku akan ke depan sekali. Because, kan, we are the leaders. Okay? Yeah, so kita kena tunjukkan pemimpin ini mesti betul-betul berani menghadapi segala risiko dan kita sanggup bertanggungjawab atas apa yang kita buat, barulah orang lain berikut. Yeah. Betul ya? Betul, sangat tepat. Jadi tadi sebenarnya tips daripada Yan ni, dia dia dah menjiwai satu, dan yang kedua dia dipanggil action by example. Betul. Okay, sambung sikit. Betul-betul bos. Kita dekat bisnes ni, kita adalah diri kita dan tim kita pun bukannya kita punya, orang kata kita bukan bos lah sebenarnya cerita. Walaupun kita kata dalam bisnes, kita kena lead by example. Kita tunjuk contoh, insyaAllah tim kita akan ikut. Itu juga cara macam mana kita nak bina tim, macam mana kita nak pastikan tim kita pun capai benda yang sama. Kita bersama-sama. Itu yang kata moto yang Bayu gunakan ni dah terbaik dah. Kaya bersama, berjuang, kita jihad dan kaya bersama. InsyaAllah bukan kaya kat dunia je. Kita kaya insyaAllah di dunia dan di akhirat. Ini ada soalan bagus ni. Ya? Dia kata, sebelum kita jumpa prospek, kan, apa persediaan? Persediaan yang Yan buat sebelum jumpa prospek. Boleh bagi tips sikit tak? Boleh insyaAllah. Okay, kita kalau jumpa prospek, dua perkara je biasa yang kita akan highlightkan. Pertama, kita highlightkan marketing plan. Kedua, kita highlightkan produk. Kita ni dah cantik tau. Bayuris ni dah complete bos. Okay. Produk bagus, marketing plan hebat. Jadi bila macam ni kita highlightkan produk, you kena pengguna tegar. Saya dengan suami dan anak-anak saya satu keluarga lah, kita memang pengguna tegar. Kemana saja kami, kami tak pernah tinggal produk Bayuris. Oh, patut tak aku tengok kat kedai kopi pun. Ha, kau dia letaknya. Yeah, dia air pernah. Kosong. Oh, itu betul, bukannya sekadar drama bos. Itu memang kami. Kami memang pengguna tegar. Bukannya kami, lakon-lakon eh? Bukan. Memang kami makan dan kami memang orang kata konsisten. Okay. Kalau nak minum, kita orang tak order teh ke apa semua, tak order. Teh tarik ke tak order. Kita orang order air kosong aja, air panas. Oh. Dan kita bancuh teh kita. Oh, okay. Jadinya, bila kita pengguna tegar, saya, orang boleh tanya saya ke 38 produk Bayuris ni, semua saya tahu. Saya tahu rasa dia, saya tahu macam mana khasiat dia. Kenapa? Sebab saya pengguna. Kami pengguna. Alright, Izzah settle kat situ. 100 trillion sale kat badan ni semua dah merasa produk Bayuris yang 38. Jadi bila nak keluar produk-produk baru, saya excited. Bos kata nak keluar produk baru je, saya dah terus order dah. Walaupun saya belum tahu. Ini yang apa jus Bali beta glucan ni 20 botol lah. Oh. Saya dah booking walaupun masa tu saya tak tahu lagi harga, saya dah booking dah siap-siap. Sebab saya nak pastikan saya dapat. Saya dapat dan saya nak orang pertama yang merasai. Jadi okay. Okay, sebelum kita tanya ke soalan berikutnya yang power juga soalan tu, kita beri laluan kepada Eklan. Silakan. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Hai, saya Zana Zain. Yang info bersama saya di malam anugerah bintang jutawan Bayuri.
Hey, kita kembali sekali lagi ke podcast Biar Kaya Bio Rich. Kita sembang-sembang santai je. Tetapi kita bersembang ni dengan real fighter, real usahawan networking yang memang dah capai, memang dia punya bau nafas dia pun bau nafas fighter. Okay, Yan, ni ada sikit ni soalan kat sini. Dia kata, mana yang lebih penting? Kita mengejar sale, okay, ataupun kita membina teamwork, membina rangkaian. Okay, cuba bagi tahu kat dia. Alright. Soalan ni memang sangat bagus lah dan sangat famous juga. Sebab ramai orang yang confused. Orang fikir kalau buat bisnes, menjual. Okay. Sedang cerita saya ni, kita pun dah biasa dengan networking dan kita sentiasa follow saranan CEO. Okay. Menjual tu sunat. Bila dah kata menjual tu sunat, kita buat boleh. Tak buat pun tak apa. Yang paling penting apa? Penajaan. Penajaan ni sebenarnya untuk kita membina teamwork. Dan bayangkan kalau kita bergerak seorang-seorang, lama-lama penat bos. Ya, betul. Lone Ranger orang katakan, lama-lama penat. Penat. Jadi bila pancit kita ada, bila kita ada team dan kita grow dengan team kita, kita senang je nak cakap, nak bezakan. Saya selalu bagi contoh mudah je bos, solat. Ha. Kalau kita solat seorang-seorang, kita dapat ayat tu. Satu markah. Ya, satu markah, satu pahala. Tetapi kalau kita berjemaah, 27 bos. Oh, bagus ayat ni. Bolehlah aku pakai lepas ni. apa nasihat, tips kalau nak jaga yang kita punya rangkaian ni kan, kawan-kawan kita, downline kita ni yang kadang-kadang semangat dia angat-angat tak ayam lah. Macam biskut lah. Kejap ada, kejap hidap. Apa nasihat dia? Dia sebenarnya berbalik kepada apa yang saya sebut tadi. Dia kena setting matlamat pada downline tersebut. Sebab bila tanpa matlamat, dia akan goyang. Jadi dia akan jadi kismol lah. Dia akan down. Jadi bila dia down, kita tak boleh nak suruh dia refer kat mana. Tapi kalau daripada awal kita setting matlamat untuk beliau, kita set betul-betul, kita bersamalah. Tunjukkan kiraan dia, ini kau akan dapat, ini akan dapat. Tunjukkan betul-betul apa kau dapat, future apa yang kau ada dekat sini. InsyaAllah lah. Mereka akan, bila diorang down, diorang akan tengok balik. Dia akan duplikasi kita tau. Kita saya cakap, daripada awal, kita buat dulu. Kalau kita sendiri chip small, downline kita confirm lah chip small bos. Yalah, betul. Bukan sekadar chip small. Mungkin tak ada langsung, tak wujud langsung downline. Tetapi kalau kita bersungguh, kita tunjukkan contoh yang baik, kita sendiri konsisten. Kita tak pernah orang kata goyang walaupun kita nampak grup kita makin, kadang-kadang adalah pergi and apa orang kata pergi dan datang tu biasa. Tetapi kita kena teruskan, kita sendiri. Kita sebagai contoh yang terbaik, insyaAllah, yang downline yang dah faham tadi, insyaAllah dia akan kekal. Itu yang akan berlaku, duplikasi-duplikasi tu. Memang saya faham dia akan ambil masa bos. Sebab kita nak membina ni macam kita nak mendaki sesuatu gunung ke ataupun nak membina bangunan tinggi. Kadang-kadang tapak tu memang ambil masa yang lama. Dia punya orang kata piling tu kan. Tapi dah naik tingkat satu, tingkat dua dia akan berbentuk. Foundation tu yang lebih penting. Yes. Berbanding bangunan. Jadi kat situlah kita perlu bina dulu keyakinan diri dia. Macam mana apa yang nak capai. Apa macam mana dia boleh pergi lebih jauh dengan Bayuri. InsyaAllah benda tu kalau dapat dihuraikan, masing-masing fokus. Okeylah, ini aku bagi tip sikit Kalau kita nak kita punya rangkaian kita, rakan-rakan yang dalam tim kita tu nak dia konsisten, nombor satu, pemimpin yang ada dalam grup tu mesti menunjukkan tauladan yang baik. Apa ciri-ciri pemimpin yang baik? Pemimpin yang baik ialah dia sentiasa mengutamakan pengikut dia, rakan-rakan dia berbanding diri dia. Betul. Kalau ada makanan tu ada dua, ada satu katakan ada satu dia sanggup tak makan, dia akan bagi dekat rakan itu dulu. Itu ciri-ciri pemimpin yang baik. Dia macam mana anak lah Kita ada anak, makanan cukup untuk dia orang. Jadi kita tak makan pun tak apa. Kita tak kisah pun. Tapi kalau ada anak ni, lapar ni, kita sama lapar. Kita nyorok, kita makan seorang-seorang habiskan, anak aku lapar pergi mampus dia, lantak lah.
Itu sebenarnya yang berlaku sekarang. Yeah. Jadi kalau nak berjaya, betulkan diri menjadi pemimpin yang baik. Iaitu kita mengutamakan kejayaan rakan-rakan kita. Bawa macam ni, kita ada 10 orang kita punya orang yang kita sponsor ataupun dalam tim kita ni. Kita panggil dia, jumpa kita, kita betul-betul risau. Yeah. Kita betul-betul susah hati. Cakap aku susah hati ni, aku risau sangat bila tengok kau tak, apa, aku takut kau tak balik modal. Betul? Kau dapat berapa sekarang? Check lah, tanya. Kau tak, ini tak okey ni. Aku nak tolong kau ni. Siapa kawan kau? Jom kita jumpa. Yeah. Aku nak kau balik modal. Ikhlas buat macam tu. Yeah. Okay? Dan seterusnya, pastikan dia orang ni dapat G1 guard tu sampai G8. Tanya dia, kau dah dapat belum G1, G8? Apa kau punya perancangan ni? Ajar dia, sepatutnya perancangan kau untuk berjaya di Bayuri ni begini. Minggu ni apa yang kau kena buat? Setiap hari lah kan? Yeah. Minggu esok apa yang kena buat? Kena ada perancangan. Sebab ini nak kita cerita nak capai tahap sehingga jutawan tau. Betul. Jadi kalau kita risau, kejayaan tim kita, dia akan jadi gelombang. Tapi kalau kita hanya memikirkan kejayaan diri kita, itu yang akhirnya bungkus tu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un tu. Semua pusing belakang. Semua jadi batu dasar. Betul, bos, betul. Sebenarnya saya tak nak highlightkan tadi macam nak, orang kata nak uji diri pula. Itu yang berlaku sebenarnya, bos. Saya bersama suami, memang kami sampai sentiasa offer pada grup kami untuk kami bercerita, bagi taklimat. Mereka tunjuk orang je. Sampai macam tu sekali kita kata, tak payah buat apa-apa pun tak apa. Kau tunjuk orang, aku yang cerita, kita yang closing tapi duit kau punya. Sampai macam tu sekali. Maksudnya kita nak beri kejayaan pada mereka. Kalau diorang duit banyak lagi kita suka. Kalau diorang kejayaan lebih cepat. Macam kami sama cakap apa? G8, kalau bukan kami yang dapat dulu pun, kalau korang dapat dulu daripada kami pun, kami lagi. Yes. Itu yang memang memang sentiasa di bibir kami lah sebenarnya, bos. Dalam grup kami, dalam tim kami. Kejayaan bersama. Ya, kejayaan bersama. Dan kalau boleh, diorang dapat income lebih besar daripada kami, lagi kami happy. Itu yang memang kami terapkan lah sebenarnya. Jadi insyaAllah, bila kita bersungguh-sungguh macam bos cakap tadi, kita bersama-sama dari segi hati kita tau, bukan sekadar mulut. Kita memang bersatu daripada ada hati. Aura, kan? Networking segi ke aura tu. Ya, insyaAllah, tim kita akan sentiasa berganding bahu. Okay. Alhamdulillah. Ni ada soalan ni, kita cerita pasal kejayaan bersama kan? Kebiasaan orang nak cepat kaya, macam-macam bisnes dia buat. Dua atau tiga bisnes dia buat dalam satu masa. Dan kebanyakannya semua tak terkejar. Maksudnya tak fokus lah. Kadang-kadang ni dia orang ni macam ni. Dia buat bisnes ni. Peringkat awal dia suruh fokus. Nanti bila dia dah sukses, dia dah ramai kenalan dalam grup tu. Dia pun terfikir, bagus juga kalau aku tarik dia buat bisnes B ni. Dua-dua aku dapat. Lepas tu dia pelan-pelan dia tarik orang ke bisnes B. Kononnya nak jalan sekali lah. Okay. Lepas tu ada orang condemn. Kau ni nak buat mana satu ni? Kan? Dia kata boleh buat apa bajak kalau kita pandai. Contoh dia kata. Contohlah ni contoh. Macam Elon Musk. Elon Musk dia ada Tesla. Dia ada SpaceX. Dia ada Twitter yang terbaru ni. Dan jadi dia ada buat kilang bateri dan sebagainya. Boleh pun dia kata. Warren Buffett. Ada banyak serikat-serikat dia melabur. dan juga Mark Zuckerberg kan. Dia ada Facebook. Dia ada Instagram. Dia ada Meta. Tak payah fokus pun tak apa. Sebab orang tu boleh berjaya. Cuba terangkan. Kenapa kita harus fokus dalam business networking? Okay. Dia macam ni lah. Sebab itulah banyak pepatah Melayu berkata kan. Orang tamak selalu rugi. Kan? Okay. Betul tak, bos? Betul. Lepas tu dikejar tak dapat, digendong berciciran. Itu berasa kita dengar. Tapi sebenarnya benda ni memang nyata betul. Kita jangan bandingkan nanti yang bisnes-bisnes bos cakap tu, itu bisnes konvensional. Bisnes konvensional berbeza dengan bisnes networking. Networking ni dia perlukan trust. Kepercayaan. Maksudnya kepercayaan tu bukan sekadar kepada syarikat, pada kita sebagai leader yang membawa tu. Sampai jadi ada soul tadi lah. Macam mana ada soul kejap buat ni, kejap buat ni. Tak ada jiwa bos. Tak ada. Jangan tipu lah. Kalau kata, aku buat Bayuri, aku suka Bayuri. Tiba-tiba kat belakang, kita buat juga layan ni, bisnes ni, bisnes B ni pun bagus juga ni. Saya jalan. Tak itu boleh sebenarnya bang. Lebih sesuai kepada nak mengkeldaikan, nak mengkudakan orang lain demi untuk kepentingan sebenarnya diri. Sebenarnya itu selfish. Tadi macam ni kita tamak lah. Dia rasa dia dah sukses. Dia kata dia dah boleh buat duit.
Dia kata yang penting dia nak ambil kesempatan pada orang lain. Sebenarnya itu tak bagus lah. Satu sikap yang sangat buruk. Padahal mamak tu baru je. Nak jual sukses sangat pun tak ada lah. Ya. Bayangkan bos, bila kita, setiap bisnes ada modal. Yes. Kalau kita buat 10 bisnes, rugi tak? Kita terpaksa keluar 10 kali. 10 modal kita kena keluar. Sukses tak tentu lagi. Tapi kalau kita tumpukan kepada Bayulis, contoh macam tadi kan, saya cakap terserang bos. Saya keluar, default sampai 8 akaun, saya tak perlu dah guna duit sendiri. Dia pusing ni eh? Ya, nampak tak? Hebat tak? Kita tak perlu dah guna duit kita sendiri dah. Maksudnya bermula perniagaan tadi, kita nak join default, kita keluar dari duit poket. Okay. Lepas tu kita buat pusingan. Okay. Perniagaan tu kita berpusing dan pusingan roda kita semakin besar. Contohlah ya, dulu kalau saya restock, saya restock setiap minggu. Saya daripada awal lagi. Daripada awal saya join, saya restock setiap minggu. Saya buat target. Okay. Dulu setiap minggu mungkin 2,000, 3,000. Okay. Pergilah 4,000. Lepas tu pusingan saya dah mencecah ke 5,000, 6,000, 8,000, 10,000. Sekarang bos, saya cakap terus terang lah. Setiap minggu tak pernah kurang 15 ke 30,000. Pernah tak 40,000 sekali restock untuk seminggu. Jadi betul lah kata ada satu kawan tu. Dia mentafsirkan F-O-C-U-S. Fokus lah. Yes. Fight one company until success. 100%. Bukan sekadar 100%. 500% bos. Okay. Kami ini ialah kalau kita tengok kan. Orang yang fokus belum tentu sukses. Ya. Yeah. Macam contoh dia kalau pemain badminton tu. Lizia apa? Lizia yang Malaysia punya sekarang ni kan. Dulu dia champion All England. Sekarang dia asyik jatuh je. Itu fokus tu. Ada jurulatih tu. Belum tentu sukses. Begitu juga pemain-pemain lain kan. Tak ada aku rasa macam pemain golf. Tiger Woods. Mm. Dia hebat kan? Mm. Tiba-tiba dia juga hebat main hoki. Satu pun belum tentu sebagai anak gila kan? Betul. Terutama dalam business networking ni sebenarnya begini ya. Business networking ni kita kena fokus. Mm-mm. Bila kita tak fokus, kita perkenalkan bisnes lain, selain daripada bisnes networking yang lain, dia akan pecah. Betul. Tim kita tu akan pecah, tim rakan kita pun akan pecah. Betul. Dia akan jadi konflik. That's why kalau usahawan networking, okay, seboleh-bolehnya mesti fokus satu syarikat sahaja. Betul. Kalau nak buat yang A, buat yang A. Mm-mm. Kalau nak buat yang B, tinggalkan yang A. Itu yang terbaik. Itu yang saya beritahu kalau tadi. Kalau tidak kok. Yang dikejar tak dapat, yang dikendung berciciran, ujung-ujungnya orang semua tak percaya kat kita, kau ni yang mana satu dah. Dulu kau cakap ini, sekarang kau bawa ini pula. Kau ni macam-macam. Ujungnya dia kata, itu semak angin, pentingkan diri, dia nak jadikan kita keldai pula. Betul. Dia berbeza macam Elon Musk. Elon Musk ni seorang yang genius tau. Mm-hmm. Dan dia ada duit. Jadi Elon Musk ni dia bila dia buka Tesla, dia mewujudkan 100,000 peluang pekerjaan dekat satu dunia. Bila dia wujudkan SpaceX, ramai orang dapat pekerjaan. Bila dia wujudkan Twitter dan sebagainya, ramai orang dapat pekerjaan. Begitu juga dengan founder Google, founder Facebook kan. Yeah. Dia bila buka, dia akan mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Orang macam tu dia dah sukses. Ya. Yeah. Dan dia dah bukan tahap kita. Ini tak pernah jadi jutawan. Tak pernah sukses gila pun. Kan? Lepas tu nak buat macam-macam. Akhirnya keruntuhan, kejatuhan. Yeah, ya, dia sebenarnya tengok kondisi. Mm-hmm. Ya, kalau orang tu dia founder, dia memang ada duit, baguslah dia buat perusahaan yang banyak supaya wujud peluang pekerjaan. Ya, yeah, betul. Tetapi kalau networking kita ada player, kejap kita suruh ni, kejap suruh ni, itu tak sesuai lah. Betul. Akhirnya nanti berantakan, sudah-sudahnya, ujung-ujungnya boleh sampai jalan kaki tau. Isi minyak pun tak lalu. Betul, bos. Terus teranglah, saya sendiri pun capai pangkat tertinggi di company yang lain. Okay. Tetapi kenapa saya buat keputusan, saya untuk ambil Bayulis dan saya tinggalkan. Sepenuhnya saya tinggalkan. Walaupun saya dah cecah pendapatan puluhan ribu, menuju ke 100,000. Cuma 100,000 sebulan tu belum cecah. Okay. Tapi puluhan ribu tu memang dah biasa rasa dah bos. Okay. Tapi saya cakap terus terang tadi, bila walaupun kita pernah rasa satu perniagaan yang memang kita sukses, dia jatuh bangun tu tak ada. Ayalah. Jadi bila kita dah orang kata Allah uji, Allah
Allah bagi orang kata kejatuhan dekat sana. Tetapi saya boleh fight kalau saya nak teruskan. Tapi bila saya berjumpa Bayuri, saya kata Bayuri platform yang tepat untuk saya. Saya nak cari apa senang lagi? Senang lah. Macam ni bos, sebab matlamat hidup kita ni bukan dunia sebenarnya. Yalah. Matlamat dia akhirat. Bila kita kata matlamat akhirat, saya selalu cakap dengan diri saya sendiri, nanti kau mati, Allah tanya kau. Kau jumpa satu company Islam, produk Islam, kau biarkan macam tu saja, kau fight dekat company yang bukan Islam. Bos, okay. Saya selalu remind diri saya macam tu, bos. Okay. Okay, itu yang menyebabkan saya terus pilih Bayorish dan saya terus berjuang di Bayorish. Okay, itu dia punya perkongsian daripada Puan Julana, ya, Yan. Dan lagi pula, Bayorish, satu hari bulan 8, kita akan lancarkan nanti 5 hari bulan 8, iaitu package DX. Yang korang boleh start dengan hanya RM10 je. Aku bila cakap macam ni, aku ingat kata-kata seorang sahabat. Dia kata apa? Aku dah tergelak pada. Dia kata, kalau yang ini pun kau tak boleh buat, senang macam ni, RM10. Nanti kau pergi dekat Tambun tu, kau cari tempat nama dia Tanjung Rambutan. Okay, kau datang kat situ, kau jumpa dia punya pegawai, minta sijil bodoh kata dia. Lepas tu kau pergi kedai, kau frame, kau gantung kat rumah. Itulah diri kau. RM10 pun kau tak ambil peluang ni, dapat gula, dapat income untuk belajar, kan? Bukan kena bawa kilang sampai modal juta-juta, risiko betul? Tinggi. RM10. RM10 ni kalau nak cerita ni, just kita isi minyak, tak tak? Daripada Sungai Besar ni, sampai ke BNO, pergi balik kot dah habis lah. Ha, kalau pergi McDonald pun tak dapat. Tak dapat pun. Kan? Happy Meal berapa? Happy Meal. RM11 ke apa? Happy Meal pun lebih. RM14 Happy Meal. Apa ni, nasi ayam eh. Air dengan nasi ayam mungkin RM10 lah. Yeah. Makan-makan, 4 jam lapor lagi, pergi tandas, habis gitu je. Tapi dengan RM10 dekat Bayorish ni, ya, korang akan dapat gula 50 gram. 50 gram dan juga dah boleh menaja, dah boleh disusun dalam genealogy, downline tree tu. Dah boleh susun. Placement. Masya Allah. Dan pula kalau kita menaja satu kawan, dia masuk RM10. Ya, kita akan dapat RM5 untuk runcit dan kita akan dapat sebanyak 25%, RM1.25, RM6.25 lah. Wow. Kalau itu pun tak nak, betul lah kata kawan tu tadi. Aku ambil si je bodoh, kau letak kat bilik dia. Hebat lah Bayu. Macam-macam jadi. Dia, apa, bos kita ni hebat lah. Macam-macam. Kita nak tolong orang lah. Macam-macam okay. Bos punya, memang nak bantu kita. Jadi kita kena rebut lah peluang tu. Lagi satu, itulah. Macam yang kita sembangkan ni tadi ya, sebenarnya kita sembang tentang bisnes di platform networking. Kalau di Bayu di sini, kita namakan sebagai IM Otaipus, Integrated Marketing Online Trading Affiliate Empus. Kita dah ambil dah semua idea-idea daripada MLM, Direct Selling, Binary, Trading, okay? Shop Online dan sebagainya. Kita dah ambil semua, kita gabungkan dalam satu sistem. Tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk bantu orang ramai untuk menjana pendapatan dan keluar daripada kotak kemiskinan. Dan sesiapa yang ada cita-cita nak belajar jadi usahawan, boleh join Bayorish. Ya, bermula dengan RM10 je. Betul. Sebab minta maaf lah. Biasa ni bos. Kalau kau nak belajar dekat universiti, kan? Berapa ribu sekarang? Ni. Iwan, Azwan, kau belajar dekat universiti kan? Ada buat pinjaman kan? Akid sama kan? Ada degree je. RM10,000 keluar universiti RM10,000. Kau. Aku dulu keluar universiti dapat kerja. Diorang keluar universiti yang dah sure dapat hutang. Kerja tak dapat lagi. Yeah. Jadi kalau kau masuk universiti pun, belajar dipanggil business study, belum tentu boleh buat business berjaya. Sebab apa? Sebab kita tak boleh belajar reality business dalam kelas. Yeah. Macam kita nak belajar berenang, kita kena belajar dalam air. Begitu juga kalau kita nak jadi usahawan, kita kena ada kolam renang tempat nak belajar. Kat mana tu? Bayorish. Yes. Modal RM10. Dapat produk. Kalau kau tak boleh buat, macam kawan aku bagi tahu tu lah. Yeah. Kau gantung je lah sijil bodoh tu kalau bilik. Okay. Terbaik. Yan, apa kau nak ulas sikit tentang itu? Kalau masih lagi was-was nak ambil peluang yang RM10 tu. Betul, bos. Peluang kat Bayorish macam-macam.
luar biasa hebatlah. Sampaikan RM10. Macam tak masuk akal lah. Kita nak bagi uang, tak bagi alasan dah. Tak boleh bagi alasan, RM10. Maksudnya, kalau kita masih beralasan, ya Allah, malang dan bangangnya. Malang dan bangangnya. Kita ni rugilah kan. Jadi kita grab peluang yang ada dekat Bayur ni bukan biasa-biasa. Dia punya kejayaan dan kenikmatan dalam perniagaan ni memang seronok eh. Seronok bos. Bebas eh. Bebas. Nak buat buat, nak rehat-rehat. Ya Allah, rehat-rehat pun duit masuk bos. Itu tak tahan tu. Dekat Bayori duit masuk hari-hari. Tak payah tunggu sebulan satu eh. Satu hari boleh masuk berkali-kali pula tu. Saya cakap kalau orang lain, kalau bisnes konvensional contoh jual burger ke jenuh, bang burger bang, bang burger bang, ya Allah tak larat ni nak memasak, nak mengurus ni. Hari-hari waktu kena buat. Yes. Tapi kat sini kami suami isteri kadang-kadang, eh bagi tok tadi santai-santai je sembang-sembang. Dia tengok, 10 kali dah masuk. So maksudnya pendapatan. Jadi kenikmatan dalam bayur sini memang tak ada kali. Real eh? Real. Dan bukan sembang angin, bukan sembang kosong eh. Bayangkan, sembang kari. Saya tak jumpa bos perniagaan yang dibayar hari-hari, yang kita boleh claim duit tu pun hari-hari. Saya tak jumpa. Selama ni dah lama eh berniaga, 20 tahun 30 tahun eh. Ya, saya dalam networking ni dah lebih 20 tahun. Tak jumpa eh. Networking yang saya sukses lah. Baru aku tahu ah. Dahsyat Bayuri. Sebenarnya bos, orang dekat luar sana ramai yang tak tahu. Jadi itulah kata perjuangan kita ni yang berada dalam Bayurish, bersungguh-sungguh kena beritahu, kena sebarkan maklumat ni bos. Okay. Sebarkan pada semua orang, di mana Bayurish ni platform, ya Allah terbaik lah. Mana ada satu hari tengah tidur pun duit masuk. 24 jam sehari. Yeah. 24 jam padahal sehari. Padahal ada driver hantar lagi. Betul. Kalau kat Indonesia lagi, ada pilot hantar. Ya Allah. Perniagaan. Barang naik kapal terbang lah. Jangan main-main. Kalaulah kita tak ambil endah, orang kata biar macam tu saja berlalu macam tu. Itulah saya kata, kita sangat-sangat rugi, bangang dan malang. Malang dan malang. Okey, sebelum kita terus ya, kepada teman-teman ya yang di Indonesia yang sudah bergabung ataupun akan bergabung di Bayurish, kita baru hantar satu kapal. Wow. Barang. Barangnya yang hantar tu satu kapal lah. Tapi kita punya baru dalam satu kontena begitu di dalam barang tu. Yeah. On the way akan sampai ke Pekanbaru insya-Allah. Bakar sana laku keras. Wow. Stok sampai habis, pelik juga. Dahsyat. Dan kita haraplah selepas ini di Indonesia nanti 10 atau 100 kali ganda lebih meletup berbanding di Malaysia. Wow. Okey Yan, baik ya. Ini soalan panas juga ni. Ini soalan dia kata, perlu ke kita mesti menunjuk-nunjuk ada kereta besar, ada pakai tali leher, pakai apa ni, kasut mahal, beg tangan mahal, handphone mahal, kereta mahal untuk meyakinkan orang supaya bergabung dengan kita, menyertai kita untuk berjuang di Bayuri. Perlu ke tidak perlu? Perlu ke tak perlu? Okey macam ni bos. Macam bos selalu cakap lah, kita punya keyakinan pun ada tiga jenis kan bos? Yeah. Yakin pun ada tiga jenis. Yakin, ainul yakin, hakul yakin. Sebenarnya dari segi tunjuk-menunjuk tadi tu, sebenarnya bukan nak menunjuk pun. Kalau kata nak tunjuk bukti tu, insya Allah ada keperluan. Tetapi kata bukanlah kata mesti, contoh saya sendirilah. Terus terang cakap lah bos, saya sekarang kalau keluar menaja, saya pakai Wira je bos. Okay. Selain cerita saya pakai Wira saja. Kenapa? Saya nak tunjukkan yang kita punya reward ni. Genuinenya reward kita ni. Okay. Saya nak tunjuk pada tim dan pada semua prospek-prospek yang saya jumpa. Dia nak dapatkan kereta mewah ni daripada Bayurish yang G8 tadi. Maksudnya bila okey lah. Kita kata saya dah dapat G8. Sekarang aku pakai Wira kan. Kau tengok eh. Yes. Kau tengok kejap lagi aku pakai apa. Macam itulah. Jadinya macam tunjuk ni bukan kita nak menunjuk sebenarnya. Kita nak tunjuk bukti. Itu nak dapatkan tadi ainul yakin, dan bila diorang menyertai kita, diorang dapat pula hakul yakin tu. Sebab benda ni perlu untuk, sama juga macam kami, kenapa? Sibuk sangat selfie dengan produk. Okay. Sebenarnya bukan nak, bukan selfie tu untuk tunjuk yang memang kami consume. Ini maksudnya bukti. Beginilah, kalau ada boleh tunjuklah. Yeah. Tapi jangan dibuat-buat. Yeah. Sampai kita terpaksa berhutang. Betul. Menyewa. Yeah. Akhirnya memakan diri. Yeah. Begitu eh. Sebenarnya menunjuk-nunjuk yang tadi bos cakap tu lebih kepada kebanyakannya company scammer lah. Scammer. Dia scammernya sebab apa? Yang nampak sangat menunjuk.
dia susun kereta mewah. Lepas tu company pun wujud pun baru tak tahu berapa lama. Lepas tu mungkin lepas tu dah tak ada dah. Lepas tu orang melabur, itu yang berlacu. Itu sebenarnya berlaku yang sebelum-sebelum ya. Macam itulah. Tetapi dalam Bayurish insya-Allah, sebab itu kami sendiri suami isteri bergerak, kita memang nak tunjuk bukti tu based on apa dalam sistem, pendapatan dalam sistem kita boleh tunjuk. Dari segi kereta mewah, okey kita fight G8. Dari segi kata nak rumah, rumah mewah insya-Allah. Tak ada juga yang orang dah ada kereta mewah bos. Yalah. Kata dia orang dapat G8 contoh, bolehlah jual. Yalah. Jual belilah rumah. Yalah. Ha, bukannya puluhan ribu, ratusan ribu kan. Jadi kat situ pun ada kelebihan kalau memang dah ada, gudeng lah. Yeah. Tapi kalau sampai nak berhutang, nak menyewa, tak perlulah. Ya, yeah, betul bos. Kita jangan orang kata nampak mewah tapi sebenarnya pokal. Overacting. Overacting. Tak apa. Jadi yang penting kita dapat contoh macam kita punya G6. Nak dapat barang kemas RM15,000. Oh, boleh tunjuk. Boleh, tak ada masalah. Sebab benda tu real nak menunjukkan kejayaan kita. Kejayaan yang memang Bayurish bagi. Genuine. Maksudnya reward ni genuine. Business kita genuine. Produk kita genuine. Marketing okay. Kita genuine. Okay, satu lagi. Ada aku kelakor lah. Ada beberapa kes lah. Dia orang ni di apa? Nak join Bayurish. Dia orang kata leader besar, hebat gila lah ni. Jadi dia pergi tengok kilang. Kilang kat kampung kat sini macam ni je ke? Patah balik dia. Tak jadi dia. Ini berlaku. Tapi lama-lama dia join juga Bayurish. Dia kata dulu aku ingat biasa-biasa je. Oh, tapi sebenarnya luar biasa Bayurish ni. Baru dia sebut, aku pun sebutlah, don't judge the book by its cover. Betul. Ada juga orang komplain aku. Macam mana kita nak join Bayurish? Kau tengok CEO je, pakai slipper je. Kereta pun biasa-biasa je. Itulah tadi, menunjuk-nunjuk yang tak perlulah sebenarnya. Perlu ke CEO pakai tali leher, tengah panas-panas tu kan? Pakai blazer kan, tengah panas-panas. Bawa, business briefcase tu. Bawa, siap ada driver. Kat kampung ni pakai kasut kulit, pakai stokin. Perlu bos, kan? Bos, tak logik lah nampak. Nampak pelik. Sebenarnya penampilan bos tak ada masalah. Simple, yeah. Simple je. Yang penting kita kata tadi cakap tu. Dia negara membangun je. Yeah. Otak dia macam tu. Contoh Bos, yang macam tu biasanya scammer. Scammer. Kelaran datuk lah, itulah semua. Padahal abuk pun tak ada lah. Tengok CEO kita sampai je. Tapi betul-betul genuine apa yang dia bagi pada kita tau. Satu sen pun tak pernah kita ditipu. Dah 2 tahun saya dalam Bayurish, saya tak pernah, tak ada satu penipuan pun. Semua genuine, semua betul. Saya dapat apa yang dijanjikan. Tak ada yang kata janji kosong. Sahaja dilambat-lambatkan, berhelah semua tak ada. Ya, tak ada. Alhamdulillah. Memanglah kita di sini. Okay. Okay, soalannya kalau seorang tu beli di X, lepas tu dia minta post lah. Kena bayar lah. Kena tanggung lah. Sebab macam kita juga beli di kosong pun, di 4 pun, yang tanggung tetap orang tu lah. Sebab kita tawarkan di factory, di HQ. Tawaran tu di harga di HQ post korang tanggung sendiri lah. Kita cuba dia bagi voucher begitu. Okay, dah nak 1 jam ni. Ni soalan bagus ni. Tapi sebelum tu aku dah ulas sikit tadi yang cerita matlamat kita jelas. Iaitu kita nak berjaya di dunia dan juga di akhirat. Kepada yang menonton ni, kalau yang bukan Islam minta maaf ini untuk yang beragama Islam. Aku nak sambung sikit minggu lepas aku dah sebut. Jadi kalau kita nak berjaya di dunia dan akhirat, ya kita kena ada 5 benda ni kena betulkan. Yang pertama kita kena faham bisnes ini, apa sahaja yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bisnes Bayurish ni pun milik Allah, bukan milik aku. Rezeki yang datang tu bukan daripada Bayurish, tapi rezeki daripada Allah Taala melalui platform bisnes Bayurish. Itu kena betulkan. Tidak ada sebesar zarah pun yang bukan milik Allah Taala. Yang kedua, bila kita dah tahu itu, kita kena betulkan kita bisnes ni mesti kerana Allah Taala. Kalau tidak dia akan habis gitu je. Tidak dikira sebagai satu ibadah nanti. Kerana Allah Ta'ala. Dan yang ketiga,
kita bisnes ni untuk cari redha Allah Ta'ala. Mm-hmm. Kita nak redha. Supaya Allah redha dengan bisnes kita, janganlah menipu. Janganlah janganlah yang scam dan sebagainya. Mm-hmm. Sebab kita punya cerita ni, mm-hmm, ya, bukan berakhir di dunia ini saja, tetapi dia bersambung kepada di alam mahsyar nanti. Mm-hmm. Akan dihisap. Orang berniaga ni sebenarnya lagi susah. Ya, betul. Ya, kita punya hisap lagi susah pun. Jadi, mm-hmm, sama-sama berniaga, masing-masing kena beringat lah. Mm-hmm. Dan yang keempat, kita kena buat bisnes ni mengikut syarak. Kalau tidak pun, gone. Habis. Mm-hmm. Apa dia? Iaitu bisnes ni mesti halal. Okay? Dan bisnes ni mesti mengikut syarak yang ditetapkan. Itu penting. Dan yang kelima, bila kita kena betulkan, untuk buat bisnes ni, kita mesti kena doa. Minta dengan Allah Ta'ala kejayaan. Dan kita kena berusaha. Dan seterusnya barulah kita bertawakal. Doa, usaha, tawakal. Sebab kita tak nak nanti kita lupa benda ni semua. Kita ingat kejayaan kita itu disebabkan kepandaian kita, kehebatan kita. Betul. Kalau itu berlaku, kita akan jadi syirik kecil. Betul. Jadi jangan sampai, kita ingatlah mengingati. Aku ingat kepada diri aku sendiri yang bercakap ni berdekat lidah aku, supaya kita tak melakukan kesilapan itu. InsyaAllah. Kalau lima perkara ni betul, kita akan berjaya di dunia dan kita akan berjaya di akhirat. Okey, yang terakhir. Okey, kan? Apa saranan kepada semua rakan-rakan dalam tim Yan dan juga kepada usahawan-usahawan Bayrish dan juga kepada mereka yang belum menyertai Bayrish? Apa yang menjadi saranan dalam masa 3 minit? Okey. Saranan yang tertinggilah sebenarnya cerita. Sebab rebutlah peluang. Rebutlah peluang di Bayrish. Siapa-siapa yang belum menyertai Bayrish, silalah hampir ke datang ke Bayrish, grab, ambil. Tak pernah tahu pasal Bayrish, ambil tahu. Siapa yang dah kenal Bayrish, stay dalam Bayrish, beri peluang pada diri untuk mengenali lebih dalam lagi. Untuk menjiwa ni, nak dapatkan jiwa tu kena faham betul-betul. Macam CEO saya sebut, kena kenal CEO dia. Kena tahu company kat mana. Kena tahu kilang dekat mana. Pergi. Jangan tunggu orang. Pergi. Maksudnya peluang dekat sini sangat besar. InsyaAllah memang bukan sekarang untuk kejayaan dunia dan menuju ke akhirat. InsyaAllah. Mungkin majoriti yang macam ni bos cakap, majoriti yang beragama Islam, niatkan. Sebab bila kita berjuang dalam Bayrish ni, bila kerana Allah, semua tu pahala. Saya selalu sebut, saya tak peduli orang tak nak. Bos, simple je. Saya kata saya tak peduli orang tak nak, saya sharing je. Sebab sharing tu tugas saya. Yang membuka hati mereka untuk dia join Bayrish ada Allah Ta'ala. Kita serah ke Allah. Ya, InsyaAllah. Kalaulah satu dunia ni nak menjatuhkan kita, tapi Allah kata kau tetap berjaya, Yan. InsyaAllah kita berjaya. Pasti berjaya. Ya. Tetapi kalau satu dunia ni nak kita berjaya, tapi diri kita sendiri kata, oh lama, tak tentu lagi lah. Aku tak boleh lah. Banyak alasan. Macam mana? Tak sekor. Yalah. Memang tak akan jadi apa-apa. Saya selalu sebut, hidup kita adalah pilihan. Bayrish adalah satu pilihan yang tepat. Platform yang sangat, okay, sangat tepat. Okey, satu tepukan untuk kata-kata selamat. InsyaAllah. Bayrish adalah satu pilihan yang tepat. Kita bersama-sama berjuang di Bayrish. InsyaAllah perjuangan kita bukan perjuangan perseorangan. Satu perjuangan yang sangat besar. Yang kita kata ummah keseluruhan dia. Dan sinonim sangat. Produk-produk Bayrish sinonim untuk kita semua. Semua golongan. Dan kita punya plan pun sangat mudah untuk kita aplikasi. Tengok sekarang ni ada pula RDX RM1. Ya Allah. Tak bayar kata orang bekerja. Budak sekolah boleh join. RM10. Anak kita yang belanja sekolah pun dah RM10. Ya, betul. Apa lagi alasan untuk kita kata tidak untuk berbisnes. So kita kena grab. Dan memang dah 9/10 rezeki tu datang. Yalah. Dari segi perniagaan. Jadi inilah perniagaan yang tepat untuk kita. Platform. Bayrish, kaya bersama. Sihat, orang kata berjuang, sihat dan kaya bersama. Itu je yang kita nak, apa lagi? Yeah. Kalau tak sihat, tak go, go, go. 1-4-8. Okey, itu dia perkongsian hebat ya daripada Crown Director Puan Yan, Iron Lady Bayrish. Dia 2 tahun je, dah capai dah. Ya, yeah, semua. Jadi, untuk seterusnya ya, kita ada beberapa announcement. Yang pertama, pada 5 hari bulan 8 2023, hari Sabtu depan ni, Bayrish akan mengadakan Multi Action Guard. Guard ni ialah Golden Achievement Reward kepada usahawan-usahawan yang telah berjaya
untuk dapat sijil dan sebagainya, termasuk hadiah ya, G1 sampai G8 daripada jam tangan sampailah ke kereta mewah. Jadi kita minta supaya ramai-ramai untuk hadir, beli tiket hanya RM30 saja, ada makan dan juga ada special edition khas, slot khas daripada kita punya pakar motivasi Tuan Hamimi, nama Tuan Hamimi. Dia akan sharingkan, dia ni selalu ada buat program motivasi untuk TV3. Dan kita pernah panggil di HQ, memang power berasap-rasap, berapi-rapi dia bercakap. Jadi rugi kalau korang tak datang. Kalau di luar dia bagi talk ni, biasanya paling cikai pun RM300 hingga RM1,000 sehari. Tapi ini kita datangkan khas untuk korang. Dalam RM30 tu ada makan, ada motivasi khas daripada Tuan Hamim tadi, dan juga ada cabutan bertuah, barangan elektrik, hamper dan tiket untuk pergi ABJ 2023 dekat IDCC. Salam eh. Ha, ada cabutan bertuah tiket. Dah tu boleh dapat kereta tu. Hui. Dapat Vikos kan bos? Lagi satu. Kita ada tawarkan Vikos. Alamak. Vikos untuk Merdeka. Ini semangat Merdeka punya pasal. Kita kawan-kawan punya pasal Hari Merdeka. Aku cakap dengan orang, produk yang paling mahal sekali yang biasa kita jual, iaitu Vikos. Ya, siapa beli di kosong, ya, 4 Vikos 200 dapat 1 free. Maksudnya beli 4 dapat 5, bayar 200. Jadi kalau ambil di form macam mana? Kau boleh ambil 60 di kosong, sama juga. Di four lah jadinya kan? banyak tu, banyak. 60 botol free. lantak kau lah. Kau nak buat mandi ke, kau nak buat apa boleh. Itu tawaran kita. Dan juga kita ada tawaran lain, iaitu ni. Ni spray-spray je dah segera ni. Spray gini kan? Bio spray ni, ada special kita bagi hadiah. Sesiapa yang buat video sesiapa yang buat video untuk produk ini, dia beli satu, percuma satu. Betul eh? Jadi kalau nak tahu, datanglah ke Kulim nanti. Kita akan war-warkan benda ni sempena nak sambut Merdeka. Jadi aku nak kau merdeka daripada kesusahan, kita banyakkan hadiah. Terbaik. Okey, sebenarnya kita juga ada produk-produk baru yang akan datang ni. Pada 5 hari bulan 8 ini juga di Hotel Sri Malaysia, kita akan lancarkan produk baru yang dinamakan Jus Bali Beta Glocken. Jus ni aku yang try dulu sebab aku punya bacaan kolesterol yang terbaru ni 7.4, terperanjat aku. Tapi memang pernah tinggi sebelum ni, 9. Dah turun 7.4. So, yalah, alhamdulillah Allah bagi kelebihan, kebolehan untuk cipta produk formula kan. So aku study-study, aku try satu formula yang dinamakan Bali Beta Glocken. Dalam tu ada macam-macam herba. Antara dia yang paling penting juga dinamakan lipophytotol. Lipophytotol. Aku tak apa ingat nama tu. Lipophytotol masukkan dalam tu juga. Alhamdulillah dah hanya 3 minggu bacaan daripada 7.4 dia jadi 4.8. Minggu yang keempat dia jadi 4.1. Ini ada peran terbaik. Jadi selepas ini kalau sesiapa yang selalu doktor suruh ambil ubat cair darah dan sebagainya kan, ubat cair darah tu banyak masalah. Kita jadi lembik, jadi lemah, lesu, macam ayam berat kampung. Terutama kalau orang-orang yang umur 40 tahun ke atas ni, biasa darah pekat, kolesterol banyak kan, dan nak tersumbat dan sebagainya, ada darah tinggi, kecil manis, elok gunakan Jus Bali Beta Glocken ni untuk kita settlekan darah pekat itu tadi. Kalau kau dah banyak ambil gula, ambil garam, memang boleh darah pekat. Yalah. So ini produk terbaru. Harga dia lah, aku nak kira sangat dengan kau orang ni semua. Harga kasih sayang je. Harga members RM50 je. Wih, terbaik. Murah sangat . Rasa manis tapi jangan takut. Manis daripada gula. So itu saja perkongsian kita pada kali ini. Terima kasih.
ayah lady kita ya, Puan Yan, kita doakan ya semua rakan-rakan kita dari Sabah ini. Jadi okay, kita jumpa lagi dalam podcast Sembang Santai Beyond Kaya. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah.